Kalau grafik HD gini semangat main ya. Kemarin low gue kayaknya main kagak niat banget. Weh, tahan dulu. Ini orang kagak tahu dia emang grafik udah HD sekarang. What's up, memang balik lagi sama Bang Lu, Bang Alek. Ya, Mang, hari ini gue mau cobain gadget baru nih, punya gue ya. Tuh, yo, ini iPad 2018 ya, generasi ke-6 kalau nggak salah. Ya, pokoknya nanti udah nggak ada tuh apa gameplay-gameplay low lagi yang kayak kemarin-kemarin, sorry banget nih. Ini bakal HD nih, rata kanan. Mau gimana lihat gameplaynya langsung aja, siapa tahu kalau pakai iPad baru lebih jago kan. Let's go. Gua nggak tahu mau kemana, PKDO aja. Waduh, ini 60 fps. Mantep banget, cerah banget mataharinya, Mang. Woi, itu dua orang. Waduh. Wah, gua ditonjokin sama ini nih. Preman PKDO. Gua aduh, kagak ada yang branded nih. Kagak bisa pakai win nih lawan dia berdua, Mang. Gimana ya? Please dong. Nah. Oke, ini bisa nih, Mang. Bisa nih kita lobbykan nih berdua nih. Oh, by the way, gua main solo versus duo ya. Biar lebih menantang aja dikit. Oke, satu sudah tiarap. Satu lagi, ayo. Bisa nih. Satu lagi bisa nih. Mana nih kita? Kita ini dulu deh. Mana sih dia? Bentar ya, Mang. Tunggu dulu aja, nyantai. Itu kenok dia. Ayo dong. Dah. Mati dah semua Arbiani Syabani ya. Tahu tuh orang mana. Lumayan dapat kali 4 gue. Oke, seperti biasa gameplay seperti biasa kita mengejar drop. Kita mencari ini ya, mencari sensasi di drop. Main ngumpet-ngumpet mengantuk gua. Weh, dengan kan enak kalau drop rame nih kayak begini nih. Aduh duh, pakai ini dong, mini kali 4 dong. Nah. Mantaps. Nih, aduh. Kalau grafik HD gini semangat main nih. Kemarin low gua kayaknya main kagak niat banget. Weh, tahan dulu. Ini orang kagak tahu dia emang grafik udah HD sekarang. HD 60 fps lu. Nih. Oh. Mantep banget grafiknya, gila. Adem ngeliat ya. Kemarin low, waduh gila, mata gua burik, Mang. Tapi mau gimana, keterbatasan gadget kan. Adanya itu, sementara ya pakai itu dulu lah. Tapi kan kalau ada rezeki lebih ya pakai yang lebih gitu kan. Ya mudah-mudahan ntar kalau ada lebih lagi rezeki, gue bisa upgrade internet ya, pasang wireless kabel, apa namanya, itulah kabel itulah, biar bisa live, biar lu bisa nonton gue ya, yoi gak? Sekarang gimana mau live, internetnya Senin Kemis, ntar lu nih, gue matiin lu nih orang nih. Itu pada main di batu, pada ngapain sih? Main ubur-ubur apa ya? Main keong. Ayo kita, ini dua orang kita lobbykan aja nih. Oh tuh dia tuh. Kayak tadi nih orang ngambil drop deh. Tuh copot. Yang kiri udah copot helmnya tuh, kena headshot tadi satu. Tai ayam sedap. Nickname-nya. Kagak ngerti gue, Bang, sama bocah-bocah sekarang deh. Aduh, dia kagak mau ngepick nih, ayo ngepick dong. Udah lah, kita lemparin granat lu deh. Nyampe gak sih? Gak nyampe, Mang. Ayo dong, ngepick dong. Kalau ngepick enak nih nembaknya. Ayo dong, buka-buka. Nah. Yang itu tadi helm udah copot kan? Jadi kalau pakai mini enggak ada helm mah satu hit, Mang. Fix. Nih, tadi kayak dia ngambil drop nih. Apa isinya? Mana sih? Oh, M24 boleh. Kita ganti mininya ya. Karena udah ada M4. Wah, aduh Red John, Mang. Gue paling takut Red John. Kenapa apa ya kalau lu follow Instagram gue ada upload tuh yang mati sama Red John tuh ya. Gue agak bohong, lu lihat aja di Instagram gue. Mati sama Red John tuh sedihnya lebih parah daripada mati sama Jengkol Warteg ya. Sedih banget. Nih, bentar. Kita keluar dari
area nuklir dulu ya lu. Gua udah enggak berani dah sama Red John dah, bener dah. Takut gua. Kita ke HDP ya. Arah-arah HDP. Eh ada mobil di kiri mang. Tuh. Nih orang apa ini? Bentar, gak bisa gua tembak. Aduh, enggak kena lagi. Nah, turun nih, kena nih harusnya nih. Oke, satu hit. Ah. Lu Andini 03 orang ini deh, orang Indo. Mana teman lo? Nih. Kita tungguin mang temen emang. Kita tungguin. Kita tembak palanya. Ini ngapain? Oh, suppressor air gua bawa tapi belum gua pasang, lupa gua. Mana nih? Nah kan main begini lo, grafik enak ya ngeliatnya ya. Gue 3 bulan main grafik low, gila pusing mata gue. Bukan gue yang pusing, sebenarnya gue kagak ada masalah sih kan. Kasian subscriber ya, nontonnya jelek kan. Kalau HD gini kan enak ngeliatnya ya, yoi gak. Kalau gue sih bodo amat mau grafik apapun, yang penting FPS-nya tinggi lah, bisa buat nembak. Ini mana temen lo kalau gak kesini mati lo ya. Oh tuh dia mang. No. Bisa kita palain gini. Cah palanya. Oke okay. Si Gendon tuh, Lutfi Gendon namanya. Lutfi Gendon, orang Indo juga deh. Miskin mang. Oke okay, kita cari masalah lagi. Gue gak mau deket-deket Red John, kita harus keluar. Nah nih, tunggu sini aja dah. Disono Red John, malai gue. Ini rumah kontrakan udah kebuka tuh, kosong. Gak ada orang situ. Gak ada orang sini. Dibuat apa orang nih? Loh! Kok dia nembak, dia lari? Wah, apa dia ini salah satu trik dia nih, mang? Lari, hit and run gitu. Loh, kok lu yang nembak, lu yang... Lah, kok? Gua kan yang ditembakin, kenapa lu yang lari? Nggak tahu lah emang ya. Gameplay sekarang emang nggak bisa ditebak, emang harus out of the box kalau lu mau menang di game ini ya. Jadi kita tembak lari gitu. Yang ditembakin bingung kan, kenapa dia lari gitu. Gak ngerti gua. Kita loot aja ya. Siapa tahu ada shot yang... Oh aduh, kali 8. Udah ada gue. Barangnya lumayan sih tuh, tapi ya gue udah ada barang, mau gimana. Sini dulu ya. Oh, kok keren orang tadi di situ. Dahan pohon, Bos. Oh, itu depan tuh ada orang tuh. Ini bener ada orang nih. Nah. Kena enggak nih, Boy? Bentar ya. Enggak tahu. Oh, enggak kena, salah. Please dong. Ah, oh, satu hit. Oh, temennya di belakang tuh kayaknya. Miss. Nah, ini temennya nih, Mang. Miss. Tidak kena ya. Aduh. Nah, dapat satu kek. Nah. Oh, dapat satu hit. Sekali lagi mati dia, mang. M24 nih. Sekali lagi hit mati nih. Dah, bener kan? Prediksi gua ya 70% benar ya, 30%-nya ngaco. Jangan lu ikutin deh apa yang gua omongin deh ya. Beda orang beda gameplay. Prediksi gue 70% bener, 30% ngaco, pokoknya gitu patokannya. Mana ini drop? Kiri ditembakin, oke, sabar mang, kita turun nih mang. Ini orang nggak tahu dia lawan siapa ya? Lawan anak buahnya Haji Romli nih. Ditembakin tapi gue nggak tahu yang nembakin gue yang mana tadi. Gue cek lu belakang kosong. Ada drop, mungkin udah diambil sih drop itu. Gue mau intip juga ya, lumayan kok dapat AWM kan. Tahu itu senjata wasiat, senjata terakhir itu kalau di game mah. Oh, udah ada diambil mang tuh, udah bekas recehannya udah di lantai. Wah, tadi dua orang kayaknya mau ngebokong gue nih. Ini namanya bokong yang dibokong ya. Dia mau bokong gue bokong lo. Dapat satu. Orang Indo juga nih. Ya udah kita putar aja mang langsung mang. Jadi gitu mang, kalau main tuh kita harus cepet-cepet
cepet-cepet apa ya namanya ya, cepet-cepet muter gitu biar gak keprediksi sama musuh. Ini di belakang batu ini dia di 2 nih lagi nge-revive nih. Oh bener kan? Oke okay. Sip, dapet 2. Orang Indo juga dudunya. Oh ini ada orang lagi nih. Oh ini dia. Satu hit. Sekali lagi mati dia mang. Dah. Harusnya dia pindah sih kalau tembak gitu ya, cari apa, cari cover batu kayak apa, pohon, malah di kontes. Kontes tuh kayak apa istilahnya emang ya kalau Indo ya, ngelawan, kontes tuh ngelawan. Gue nyebutnya kontes, malah di kontes sama dia. Salah sih, tapi ya gameplay orang beda-beda ya. Ada orang di sini satu nih, di batu sini nih. Tuh. Duh gak kenal lagi. Oke dapat satu hit. Mana dia? Ngumpet deh. Ya udahlah. Ah, circle gue jauh. Ya udahlah ya. Kita menengkir ke circle ya. Wah, ada drop lagi tuh. Sedep nih kalau diambil nih ya. Bentar ini orang mana nih? Ternyata satu itu kan. Ada yang nembakin gue dari atas. Mana sih? Oh, itu mang. Bener gak sih? Aduh, gue gak lihat. Mending gue cabut aja ya. Mudah-mudahan dia gak nembakin mobil gua, enggak. Mana bensin mau habis. Wah, meledak, mang. Meledak nih, mobil gua nih. Meledak sih lucu nih. Duh, kanan nembakin gua juga. Udah, berhenti deh nih. Aduh. Wah, lu bener-bener lu ya, bikin gua kesel nih. Ditembakin dua arah. Mana nih nembakin gua nih? Ntar mang, gua cari dulu ya. Oh, tuh dia tuh. Nih. Kena satu hit. Nah, ayo lo pergi gak lo. Nah. Oh, 2 orang di sini, mang. Enggak kena. Oh, itu perang itu berdua. Gua kirain temenan. Duo. Perang dia ternyata di situ. Yang kanan nembakin gua. Aduh, udahlah kita maju aja lah ya. Kita main YOLO aja, orang main TPP juga. Aduh, tuh miss apa bug render sih, enggak kena-kena gua nembak. Iya, bug render, mang. Jadi dia di belakang, kayak ada belakang objek gitu kalau nggak batu, tanjakan. Tapi dari gua nggak ada batunya, jadi ditembak nggak bisa. Karena ada batu aslinya, itu namanya bug render. Buset, kalau HD batunya itu, lu lihat ke depannya. Mantep teksturnya, gila. Memanjakan mata ini. Kalau begini, kemarin kan low, aduh burik ya grafiknya. Kayak game sebelah. Kita jalan lagi dah, circle dah. Udahlah nyantai aja, mati yaudah, mau gimana nih. Orang kita masih ke circle. Ini dapat di kotak nih, intip dikit ya. Auge, ah udahlah. Udah punya auge kan. Kita jalan lagi. Ini enaknya sih kita ke kiri sih, mang. Ke kiri, naik ke atas. Terus kita bunuh tuh yang tadi tuh, satu orang situ. Satu atau dua, gue gak tahu. Mungkin ada temennya kan di situ satu kan. Dia juga nggak ada niatan mau ngepick gue, ya udah kita ke atas sini aja. Wow. Nah kalau biasanya kalau di Miramar ini late game AR biasanya dikasih kali 4 mang, biasanya sih gitu. Buat apa ya? Buat ngepick biar cepet. Kalau ini kan Miramar mapnya luas begini nih. Kalau lu pakai RDS kan yang jauh-jauh, ya nggak jauh sih, maksudnya jarak 300 meter gitu kan nggak ke cover kan RDS, makanya kali 4. Kalau pakai sniper takutnya lu kalah apa ya, kalah agresi ya cepetan dia kan, kalau rifle kan deret gitu. Situasional sih sebenarnya. Tapi gue feeling gue sih mendingan kali 4. Cuman kalau udah lagi deket-deket gini gue ganti lagi RDS nih. Takutnya apa? Takutnya ntar depan muka gue pakai kali 4 kagak kena nembak ya kan. Kita tunggu sini dulu deh. Nah, ini kita maju nih. Takutnya depan muka di sini ada orang, gue kan enggak tahu nih. Oh ini lagi perang nih mang, gue gak tau. 2 lawan 2, 2 lawan 4. Buset, kalau HD mataharinya silo sampai mata. Terik banget, terik ya. Kalau low buset dah, kagak ada matahari, kagak keluar nih. Satu hit. Satu lagi mati nih mang. Oke. Temennya ini dia. Aduh gak kena pala lagi. Kena badan. Wait. Kalau ada yang bawah nembak gue mati beneran.
ini orang benar-benar dah mau ke lobby aja ribet banget ya. Kayak dia udah mati tuh. Tinggal 1 lawan 2, mungkin 1 lawan 1 squad gua. Duo nih kan. Ya udah bisa sih. Posisi gua udah oke nih di high ground, terus udah mau circle juga. Pakai sniper ya udah mantep lah kali 8 nih mah. Circle closing, kagak ada pergerakan. Takutnya di kiri situ orangnya ya. Gua cek lu ya. Takutnya di sini juga dia. Soalnya kan ada perang-perangan di sini kan. Mati sama play zone 1. Oh, itu dia di luar circle masih lari. Ini kena nih harusnya nih. Boom. Woi, gila. Dari kemarin kill gede-gede amat ya. Padahal gua kagak niat main. Nih, buat referensi aja ya, iPad 2018 buat main PUBG sih oke banget. Terus kemarin gua coba Fortnite ya, mantep juga gambarnya ya. Fortnite itu minimal kalau iOS RAM yang 2GB, jadi yang kayak 6S ke atas baru bisa pakai ya. 5S sama iPhone 6 nggak bisa. Yaudah gitu ya Mang, hari ini kita gameplaynya. Kalau udah main lu boleh like, yang belum subscribe tolong subscribe, dan share ke teman-teman lu ya, ada Bang Alek, oke? Thank you.